Hello everyone, welcome back to my channel. Di video ini, aku bakal ngasih kalian rekomendasi masker organik buat beruntusan atau jerawatan. Buat yang beruntusan atau jerawatan, jangan terlalu berharap sama masker organik. Bukannya nggak direkomendasikan, karena masker organik dapat membantu menghilangkan jerawat dan beruntusan. Tapi lebih efektif jika kita menggunakan basic skincare terlebih dahulu, barulah kita juga memakai masker organik. Jadi masker organik itu dijadikan sebagai tambahan skincare kita, tapi basic skincare itu yang paling penting untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan. Jadi kalau uang kalian masih pas-pasan dan bingung mau pilih basic skincare atau masker organik terlebih dahulu, kalian lebih baik membeli basic skincare untuk memperbaiki skin barrier terlebih dahulu. Dan aku bakal ngasih rekomendasi produk masker organik yang udah aku pakai. Aku akan kasih rating di setiap masker organik tersebut. So, kita langsung ke rekomendasi produknya. It's my life. Jadi itu tadi rating masker organik yang udah aku pernah pakai untuk menghilangkan beruntusan dan jerawat aku. Tapi dari sekian banyak yang udah aku coba itu, yang paling aku suka itu untuk menghilangkan beruntusan tuh aku paling suka di masker Hair Glow sama masker Daisy. Itu tuh paling menurut aku paling cepet banget buat hilangin beruntusan dan jerawatan di muka aku. Itu untuk di muka aku ya, kalau di muka kalian belum tentu juga, karena kita pakai skincare tuh cocok-cocokan. Untuk masker Daisy, aku udah pakai berapa kali. Ini tuh Daisy udah nggak tahu ke berapa kalinya aku pakai masker Daisy yang varian green tea, karena emang sebagus itu buat ngilangin jerawat-jerawat di muka aku, apalagi si komedonya pun jadi ikut menyamar gitu pagi-paginya juga. So, itu tadi rekomendasi produk masker organik untuk menghilangkan jerawatan dan beruntusan. Semoga dapat membantu kalian yang pengen menghilangkan jerawatan dan beruntusan tersebut. Thank you for watching. See you on the next video.